Yo, tik tak. It's all the pop. Yes, this is Yellow Cow featuring Sky. Alright. Masih bersama saya, Bes Nugaya, dan juga rekan saya. You're still turning on Om ZFM with me. 91.6 Om ZFM, the center of youngest, and we still together. Yeah, with Diane and then with Beast. Beast. Iya dong. Dian, kita kalau misalnya dalam kehidupan itu ada yang namanya cobaan, godaan. Godaan itu bukan hanya berupa godaan setan gitu ya. Tapi manusia. Godaan manusia ini jauh lebih. Yang di belakangnya ada setan. Di latar belakangi, ya kan? Aduh, yang namanya modus itu, aduh macam-macam. Ini ada modus mau ngambil uang di ATM. Motor hilang. Aduh. Motornya Leung dicuri. Yang nyuri perempuan pula ya. Aduh, ini bisa mungkin ya? Tergoda, terpana, terpesona. Nah itu tuh judulnya. Judulnya pagi ini tergoda. Terpana, terpesona. Oke, teman-teman muda, kita akan membuat sebuah rekadegan. Dan ingat sekali lagi, rekadegan ini hanyalah hiburan semata yang mungkin bisa memotivasi kita. Kalau ada kesamaan tempat kejadian itu, mohon maaf ya sebesar-besarnya ya. Bukan hal yang disengaja ya. Oke, kita masuk di rekadegan. Aku tergoda. Bang, numpang tanya nih, Bang. Bang. Hah? Suaranya nih. Bang. Susah apa? Kok serem ya? Bang. Ah. Oh, iya, Dek. Ih, cantik kali dia. Numpang tanya boleh, Bang? Aduh, jangankan numpang tanya, Dek. Numpang tinggal boleh. Abang yang punya usaha ini. Ah. Ya, biasa ya, kecil-kecilan lah usaha. Berapaan ya, Bang? Saya juga mau beli sih, saya lagi bangun rumah. Mau beli apa, Di? Mau beli hati Abang boleh? Oh, bisa aja. Ambil kayunya dong. Budi, ke belakang dulu, Nak. Enggak, ponaan. Oh, ponaan. Abangnya masih single. Ah, gimana ya? Single double. Jadi gimana, Bang? Ini berapa ya? Beli apa tuh? Kayu. Kayu itu kalau perbatangnya tergantung ukurannya. Mau yang besar, yang kecil, yang panjang, yang kecil. Yang kecil itu sekitar 30.000 sih. 30.000. Tapi kalau untuk adik 100.000 ya udah nggak apa-apa. Saya mau pesan satu truk ya. Satu truk? Wah banyak nih. Bisa nggak? Bisa. Kira-kira berapa tuh semuanya? Ntar ya saya hitung dulu. Oke kalkulator ntar ya. Iya. Saya hitung kalkulatornya. Jangan grogi dong, Bang. Cantik kali soalnya. Iya, saya tahu sih saya cantik. Saya hitung dulu ya. Oke, enggak apa-apa. Jangan sampai kunci depan saya kembali sisa. Boleh minta nomor. Saya nggak punya nomor WA. Saya punya nomor rekening. Ayo deh, nanti saya. Oke. Okay. Oh kalau gitu ntar saya bayar. Tapi saya ini pinjem motornya dulu ya, Bang. Boleh nggak? Saya mau ke ATM mau ambil uang.
motor saya. Iya. Saya bonceng aja ya. Oh nggak usah, nanti takutnya apa-apa kan. Mau dibawa tuh motor? Iya boleh boleh, minjem bentar aja. Di mana ATM-nya? Itu di simpang 3. Nanti belok kiri. Oke. Okay. Mentok kanan. Nanti ada bundaran. Itu muter. Habis muter. Jauh banget ya kayaknya ya. Agak jauh ATM. Oh iya iya. Habis bundaran itu masuklah di jalan ini jalan. Jalan-jalan dulu aja gitu. Tapian Daya. Tapian Daya. Di Tapian Daya itu lurus aja. Nah, nanti ada tuh tempat apa? Jual gorengan. Nah, di tempat jual gorengan itu belok kiri lagi. Habis di simpang kiri itu ada supermarket. Terus ke kanan. Nah, ATM-nya itu di samping rumah saya. Saya pinjam dulu ya bang, motornya ya. Datang mbak, ditemanin sama ini ya. Oh iya iya iya, biar ngasih arah ya. Iya iya iya. Oke, pinjam dulu ya bang ya. Ini kuncinya. STNK-nya gak ada bang? STNK-nya ini. Buku hitam, buku hitamnya gak ada? Buku hitam. Pinjam ya bang ya, ntar ya. Iya iya. Tante mau kemana? Ayo yuk, ikut dulu. Aku ikut. Iya. Iya. Ayo mau jajan ya? Oke, okay. Mau jajan tapi jajannya mau ke mall. Kita ke Indonesia ya. Oh itu. Doa April ya tante. Bapak, kenapa?
Boleh, tapi ya memang harus lihat-lihat dulu nih. Tapi ya gak apa-apa, yang namanya kebaikan insya Allah mudah-mudahan dikaji lagi. Mungkin ya, kurang sedekah. Atau mungkin ya, ya mau gimana. Jangan gampang tergoda atau gimana. Iya gitu, apalagi ini sekarang wanita pun mau mencuri sepeda motor ya. Soalnya kemarin Bes, yang dia ngantar kakak Dian gitu kan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba dekat rumahnya itu ada rame-rame, ternyata itu dia nyuri sepeda motor. Cewek sama cowok. Cewek sama cowok? Astaga. Motor langsung kalau ditanya bawa ke Kepling. Kalau ditanya untuk apa? Untuk modal nikah? Jangan sampai lah. Enggak kamu nikah, coy. Apa? Sekarang yang pelaku kejahatan itu enggak hanya pria. Ya kan, wanita, anak-anak pun juga ada, enggak pandang-pandang lagi lah sekarang. Makanya terkadang enggak, kalau kita zaman sekarang kan enggak nyangka ku cewek gitu emang. Iya. Ya kayaknya memang itu yang tujuan mereka, hal-hal yang tidak disangka. Iya, supaya bisa memanipulasi ya kan. Ada lagi kemarin teman bes melihat gitu kan. Tengoknya dia naik sepeda motor, cewek sama cowok. Terus habis itu cewek itu naik sepeda motor dengan cowok yang berbeda. Selingkuh ya. Aduh. Itu beda cerita lagi mah ini ya. Hal yang tidak disangka juga. Iya, tapi itu memang terjadi ya teman anak muda di Karawaci. Oh, di Karawaci. Jadi ada seorang pengusaha kayu yang harus rela kehilangan motornya. Aduh, ya. aduh. Modusnya sih mau ke ATM minjem motor, mau ambil duit, enggak balik-balik. Rupanya duitnya dari motornya. Waspadalah teman anak muda. Kejahatan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Hal yang tidak terduga bisa saja terjadi. Iya, tapi ini lucu juga sih, bapaknya nyuruh anaknya yang umur 10 tahun ikut untuk nemenin. Ya, anak umur 10 tahun gitu, apa yang bisa diharapkan gitu. Ya ampun. Anak, namanya anak-anak juga kan. Nah, si bapak ini jangan nyalain anaknya ya. Bapak yang salah mah ya kan. Baik boleh, tapi kan kita emang gak kenal kasih harta benda langsung ke. Wah, jangan gampang percaya gitu. Atau mungkin si wanitanya ini punya apa gitu, ilmu ajian mungkin. Ya udah deh, daripada kita bingung memikirkan tentang si wanita dan si bapaknya. Iya, ya mudah-mudahan ketangkap lah ini karena udah dilakukan proses pengejaran ya oleh polisi. Okay. Gitu. Mudah-mudahan segera ketangkap dan sepeda motornya bisa kembali. Amin.